Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan institusi dan pegawai yang menguruskan agenda Bumi Putera supaya melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh bagi memastikan matlamat Kerajaan Madani tercapai. Malah Perdana Menteri turut memberi amaran kepada beberapa pihak daripada merosakkan dan menyalahgunakan agensi untuk kepentingan mereka sendiri dan mengumpul kekayaan. Beliau berkata dalam ucapan pada Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putera 2035. Dalam pada itu, Anwar berterima kasih kepada agensi penguatkuasa termasuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan Ketua Audit Negara dalam memastikan peruntukan kerajaan dibelanjakan dengan bijak dan membendung ketirisan. Pelaksanaan agenda Bumi Putera ini tidak terpisah daripada dasar ini. Selain daripada kenyataan bahawa di Malaysia ini ada sejarah tersendiri. Sebab itu kalangan yang mengurus dan mengendali agensi Bumi Putera itu dianggap pengkhianat lebih besar kalau mereka merusakkan agensi itu dengan tata kelola yang rendah dan menggunakan agensi dan peluang itu memperkayakan diri dan kelompok mereka dan meninggalkan dan melupakan agenda utama untuk mengangkat martabat Bumi Putera. Dan dalam proses perbincangan dalam wacana kita lebih awal, ini kita harus mulakan. Berapa puluh bilion yang dicurahkan? Berapa puluh bilion ringgit saham yang diberikan? Hampir puluhan malah ratus agensi didirikan. Apakah mereka merencanakan program cara bertanggungjawab dan adakah tidak proses accountability? Jadi saya percaya seperti mana yang disebut rakan-rakan tadi dan dalam juga perancangan, sebelum kita terus tentang peringkat pelaksanaan, yang nak laksanakan siapa? Tentunya yang utama agensi Bumi Putera. Maka mereka harus pastikan proses pelaksanaan itu lebih teliti, lebih cekap, lebih bertanggungjawab. Dan saya ucap tahniah kepada agensi-agensi penguatkuasaan masuk SPRM ataupun Commercial Crime ataupun LHDN dan lain-lain. Dan baru-baru ini kuasa yang lebih diberikan kepada Ketua Audit Negara untuk masuk dan memantau.